Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fit tarikh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini ada revisi kayaknya. Fil imani inna kunnamakum fil imani fa asyrikuna, kayaknya iki ora fil madi tapi amar. Ini kan orang-orang yang imannya enggak kuat gara-gara mereka disakiti, ya. Mereka terus istilahnya berperilaku sebagai orang munafik. Tapi ketika orang mukmin mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan ghanimah, ya. Terus mereka mendekat lagi kepada orang mukmin sembari ngomong inna kunnamakum fil imani. Lagi mereka membujuk men diwai bagian ini kayaknya salah iku. Wingi bacaane ora amar madi wingi. Fa asyrikuna iku di revisi iku. Fa asyrikuna mongko sesekutonano sira kabeh nak ing kita mbok ya dibagilah ngono lho maksude. Ya. Fa asyrikuna tulisanun kembar sila. Fa asyrikuna mongko sesekutonano sira kabeh sesekutonano none iku amarnya. Sira kabeh nang kita mbok ya layu dibagi lanyung diwai. Mereka mengaku inna kunna makum. Kami bersama kalian, kami mukmin, maka bagi dong, kami diberi ngono. Ya. Jadi layakuluna kan berarti bentuk ucapan mereka memang, ya. Nah, itu direvisi insyaallah ngono. Jangan asyrakuna tapi asyrikuna. Asyrik asyrika asyriku, ya. Af'ala amare af'il, af'il ditasrif af'il af'ila af'ilu, ya. Mereka minta jatah gampangane. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وقال لن ucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang podo kufur sapa alladzina, orang-orang kafir dengan mereka membujuk orang-orang mukmin untuk mengikuti akidah mereka, mengikuti jalan mereka dalam kekufuran. Ngomongnya ngene ya, sapa alladzina wong akeh kafaru kang podo kufur sapa alladzina, engko urung ana omong ngendi ucapane urung engko, ya. Ngucape meng sapa lilladzina maring wong akeh amanu kang podo iman sapa alladzina. Mereka berusaha membujuk orang-orang mukmin untuk apa? Ittabi'u anuta sira kabeh sabilana ing dalan kita. Dah, kamu ikut kami saja. Ikut agama kami saja. Ikut akidah kami saja. Arti sabilana dinana tegesi agama kita. Mereka berusaha membujuk. Bahkan mereka gayane golek ngomong wal nahmil lan becik nanggung sapa kita khotoyakum ing pira-pira kesalahan ira kabeh atau dosa ira kabeh. Wal nahmil kesane kan amar, bukan amar di sini bimakna khobar ngono keterangane. Wes upamane kowe salah, aku sing tanggung gayane ngono. Ya. Wes kowe melu keyakinan kowe, kowe melu agama kowe. Kalau umpama ada kesalahan, ada dosa-dosa yang kalian lakukan kami yang menanggung, ya. Fitiba ina ing dalam oleh anut kita, fitiba ina ing dalam oleh anut kita. Ing kanat lamun tinemu, ingat-ingat kalau kanat orang Jawa memberi makna tinemu bukan ono, itu namanya kana sing berlaku tamah, kana sing orang membutuhkan khobar. Ya, kalau orang Jawa beri makna kana dengan apa? Tinemu itu artinya kana, ya seperti fil biasa lah, orang di khobar. Persis kayak fil biasa.
bedanya. Kalau kana naqisah, kana yang dianggap kurang kalau belum menuturkan khobar. Biasanya kan sampai nak singgah jujurumnya, kana ngamali tarfaul isma watan sibul khobar. Lah untuk yang ini, kana yang seperti ini, orang Jawa memberi makna tinemu, itu memang enggak punya khobar, berarti tidak ngamal tarfaul isma watan sibul khobar. Ya kayak fiil biasa, kayak doroba ngono, ya. Tinemu mulan namung apa ya? Lamun tinemu apa khotoya miki. Ya. Dah ikut kami saja. Umpama ada salah dosa yang kalian lakukan, kami yang nanggung. Kalau itu umpama salah kalian, kami yang nanggung. Wal amru utawi amar nanggon apa? Wal nahmil itabiu karena wal nahmil miki itabiu ya. Iku bimakna al-khobari kelan makna khobar, berita. Jadi ora perintah tapi berita, ya. Mergo apa miki nek kowe upamane salah nyatane tak tanggungkan berarti bukan amal, bukan perintah. Ya, khobar, berita iku jenenge. Sing padahal wong-wong kafir iku menanggung dosanya sendiri saja enggak mampu, gayane menanggung dosa orang lain. Wa mahum lan ora utawi wa mahum lan ora utawi alladzina kafaru iku bihamilina podo bisa nanggung kabeh iku bihamilina ba'e zaida iku bihamilina bisa nanggung kabeh min khotoyahum saking pira-pira dosane alladzina amanu alladzina kafaru ya alladzina kafaru yang mereka sendiri menanggung dosa mereka sendiri saja enggak mampu min syai'in ing suwijuji atau setitio. Jadi kalau mereka bilang akan menanggung dosa kalian bahwa kalian mau mengikuti mereka itu nyata mereka bohong lumbu innahum saktamene alladzina kafaru ikulaka libuna yakti podo goroh kabeh bidzalika ing dalam mengkono-mengkono hamlul khotoya miki ya nanggung dosa-dosa. Jadi ucapan mereka benar-benar ucapan bohong, ucapan palsu, enggak ada benarnya mereka menanggung dosa sendiri saja enggak bisa kok. Sedikit pun mereka enggak bisa menanggung ya. Enggak bisa menanggung. Dijenengi omong sing apa? Tanpa ada bukti, tanpa ada bukti. Itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir nek ngomong ngono iku, ya. Mulane nek istilah wong Jawa nek wong ngomong tanpa isi diarani tong kosong berbunyi nyaring, ya. Iya wong jenenge tong kosong lempar nang ngono. Nek glundung glundung glundung, tapi nek kepek pek 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 kaya kene pas lagi minyak mudun nang toko Alventa apa nang toko Sampang. Nek ana isine muni napa? Bek 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 bek. Tapi pas diunggahno sing kosong arti anu iku wis diduno sih glundang 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 glundang. Ya. Nah iya, ngono iku. Wong kafir ya ngono iku. Omonge tok, ya. Wala yahmilun asqalahum wa asqalam ma asqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yafsarun wala yahmilunna lan yakti nanggung temenan sapa alladzina kafaru asqalahum ing pira-pira dosane alladzina kafaru asqal maknane apa auzarahum wizrun jama taksiri auzar tegese piro-piro dosane alladzina kafaru bahkan mereka malah menanggung dosa mereka sendiri ya terbebani terpikuli oleh dosa-dosa mereka tidak cuma dosa yang mereka lakukan wa asqalan lan piro-piro dosa ma asqalihim sartane piro-piro dosane alladzina kafaru. Jadi mereka menanggung dosa mereka sendiri dan beban dosa-dosa yang mereka ajak, yang mereka sesatkan. Ya. Biqalihim sebab ucapane alladzina kafaru lil mu'minina maring pira-pira mukmin. Ini termasuk
bahwa orang mengajak kepada kejelekan ketika orang yang ikut dengan dia melakukan, maka otomatis dia pun ikut menanggung dosa yang dilakukan orang yang diajaknya. Lane man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Lane nek arep ajak-ajak kalau ajak-ajak sing apik. Nek ajak-ajak kok perkara elek, yo bolos umpamane. Ya, itu nanggung dobel sing ngajak bolosnya dia dosa, orang lain yang diajak kok mau dia mendapatkan beban dosa dari orang yang mengikuti dia. Yuk nonton dangdut, ya nonton dangdut bayu, ora usah ngaji, mumpung ana artis ibu kota nang lapangan umpaman, ya itu double, kowe nglakoni dosa, wong sing dijak dosa umpamane iku ya, dosa dosane wong iku kowe melu nanggung. Ya, mending ngajak keapikan man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Mending ngajak keapikan wae. Ya. Tapi kena ya wong lah ya. Kepengine nah nuruti nafsu bae. Ya. Itu. Jadi orang-orang kafir tadi menanggung dosa mereka sendiri, di samping itu menanggung dosa orang-orang yang mengikuti dia. Kenapa kok bisa menanggung? Karena dia yang mengajak. Biqaulihim kelawan ucapane alladzina kafaru lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin, mereka mengatakan tadi di ayat ittabi'u sabilana, namanya mengajak kepada kejelekan. Mau kata-kata ittabi'u sabilana tadi di awal kan ngono, ucapan mereka yang seperti itu berarti mengajak kepada kejelekan. Nah, berarti mereka double mendapatkan dosanya sendiri juga dosa yang mengikuti dia. Wa iklalihim lan olai nasarakene alladzina kafaru wa iklalihim adalla yudhillu iklalan Allah ta yuqallidu taqlidan. Wa terus ana isim fa'il muqallidun muqallidihim digawe jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim nasabi nganggo iya ya, asline muqallidina mudah maring him jadi muqallidi him jamak muzakar salim. Sampun kan wis bisa kon gawe jamak muzakar salim ora usah kakek 10.000. Bisa mbok? Bisa asal bisa tasrif isim fa'il isim maf'ul gari nambahi una rafa nasab jar ina ngono tok beres. Darabaya ribu darab manamun fahuwa daribun jadi daribuna. Isim maf'ule matrubun matrubuna. Itu dari lafal doroba, itu saja yang sulasi. Ikutkan wajan afal adroba, mutribun, mutribuna, mutrobun, mutrobuna. Ikutkan wajan fa'ala doroba, yudoribu, fahuwa mudoribun, mudoribuna, mudoribina. Kah banget ya, dari lafal doroba saja bisa diikutkan wajan sebanyak itu tadi. Ta fa'ala ta doroba ya, itu bisa nek ngaji nahune karo sorofe bisa digabungke ngono carane. Ya. Di samping ucapan mereka tadi ittabi'u sabilana dan jelas penyesatan mereka terhadap orang-orang yang mengikuti mereka. Kowe dobel lah intine. Dadi nek nggo gambaran saiki nek jaman kaya kita iki aja ngasi ngejak maring wong maring kae lekan mergo nanggung dosa loro, dosane dhewek karo dosane wong sing melu karo sampean. Ngono. Eh, alo ngejak apikan. Dadi wae sampean subuh-subuh, Mbak, tangi subuhan ganjaran oleh rasa kuatir. Ya. Ono bocah digugah, tangi Mbak, anu apa arep ngaji kowe mal aja kan anu lagi head. Lagi head. Kowe kadang anu lagi head ngono ya. Ana sing ngomong ya sing ngene ya. Lah iya. Wong kon ngaji kok kudu kon salat, salat ndak haram ngaji, disiap-siap moso. Apa tangi turu ra obe ora terus mangkat. Kitabe keliru, wong ngaji isuk ngaji pamin minhajul talibin atau minhajul qawi apa-apa lah, apa sulam taufik gawane ngene jurumiyah. Ya. Lah ya wong tangi turu dadak terus mangkat kan dadi keliru kitabe. Ya. Walayus alunna lan yakti bakal ditakoni temenan. Sopo alladzina kafaru, jadi ajakan mereka ya terhadap orang-orang mukmin, terus
penyesatan mereka terhadap orang-orang yang mau mengikutinya. Itu ada pertanggungjawabannya, besok ditanya itu. Yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat, amma sangking barang kanu kang ono sapa ladina kafaru iku yaftaruna podo goroh atau gawi-gawi sapa alladzina kafaru, akan ditanyakan besok. Artinya yukadzibuna tegese gawi goroh sapa alladzina kafaru alallahi ing atase Gusti Allah. Ya, ditanya, tapi ditanyanya enggak ditanya anu apa benar Anda ngene-ngene-ngene, ndak. Su'al atau bihin kelawan pertanyaan meleh-melehake, mempermalukan di depan banyak orang, gamangane itu su'al atau bihin, ya, di depan banyak orang malunya kayak apa, ya. Terus walamu utawi lam, lam sing nang di fil fi'laini ing dalam fi'il loro, apa fi'il loro mau jajal, fi'il loro yang dimaksud adalah coba yang mana. Nang kon ngerti dewek. Ayo, mana? Ayo. Karo? Wala yus aluna karo ya. Aduh angel teman. Apa mengi? Wala yahmiluna ya. Wala yahmiluna karo wala yus aluna. Iku diarani apa? Iku lamu qasamin. Lam qasam, ana demi. Ya, demi wahudhifalan dan buang apa fa'iluhuma fa'ili fi'lain lu fa'ilin di ya alwawu fa'iliku ya alwawu rupane wawu ora namu wawu tok wawu jamak maksude ora namu wawu jamak mung sidi wong iya tambah ana meneh wa nun rafilan nun alamat rafa nun alamat rafanya juga ikut dibuang ya. Aslinya walayus alu nana aslinya ya. Wawu alamat rafa atau fa'ile lah ibaratnya dibuang plus yang dibuang juga non alamat rafa ya. Nanggung temenan ya, repot pokoknya mau ngajak KL-annya serepot dewek. Baik, dilanjutkan lagi kisah tentang Nabi Nuh, nabi yang paling panjang umurnya. Nabi Nuh itu nabi sing paling nek nabi sing paling dhuwur dedeke Nabi Adam. Ya. Lucu ya, dari mbah kita yang sebegitu tingginya tekan kita kok garis semene ya. Sian kepriwe. Ya, kersane pangeran. Ya. Lah iya kok bisa nyusute lho, ada temen. Tinggal kisah tentang Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Walaqad arsalna lan demi yakti apali suwe-suwe lam kosam corong jam ana apa demi yakti teman-teman qad ketemu qad nek asal fil madhi teman-teman wis ngutus sapa ingsun Gusti Allah Nuhan ing Nabi Nuh ya Nabi Nuh diutus oleh Allah ila qaumihi maring qaumi Nabi Nuh iki umure dawane lho wa umruhu utawi umure Nabi Nuh waktu menjadi utusan iku arbauna 40 apa nih sanatan taune, tapi ada kila yang mengatakan au aksaru atau lebih dari 40 ya. Ya meh kaya Kanjeng Nabi dong, Kanjeng Nabi 40 juga. Nabi Nuh diutus di kaumnya umur berapa? 40 tahun. Wakila lebih dari itu ngono lah ya. Nah istilahnya lebih dari 40 kayaknya orang ngasih sekat biasanya ngono. Mulanya istilah bahwa kayak arba'in itu maksudnya 40 yang bahwa lebih-lebih sedikit lah orang ngasih sekat ya. Nanti kalau sekat namanya khom sin ngono ya, tapi biasanya lebih dekat ke hitungan itunya tadi. Kalau arba'in berarti mungkin 41 atau 42 atau 43, biasanya orang lebih 5 ngana biasanya ya.
Tidak melebihi itu. Umur 40. Ya, 40 tahun. Fala bisa mongko kendel, tulisannya kendel. Ojo kindil. Gule maca lho maksudnya. Kendel ana ya i masalahe, kafe di fathah nek bingung mbok daripada salah. Ya. Kendel sapa Nabi Nuh fihim ing dalam kaumihi. Beliau gampangane hidup bersama kaumnya berapa? Alfasanatin ing dalam 1000 tahun. Ora sambok bayangke wong saiki wong umur 100 wis gegere rasane kaya ana linggise, biyen beda ngono. Mbok gambarke ujare nek umur 100 wis kaya keriput kabeh, lan Nabi Nuh umur 1000 kurang 50 sik kaya ngapa? Ndak usah dibayang kaya gitu, udah beda ya. Illa khamsina kejobo seket apane aman taune. Beliau hidup bersama kaumnya selama 1000 kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 tahun. Daripada angel 150 lah ya ngono. Iku lagi nang kene istilah ngono gari manut istilah bae ngapa. 1000 kurang padha karo 150 bok. Lah iya. Ora masalah berarti. Apane aman taune. Sepuh banget ya. Ya ora pancen mungkin zaman waktune Nabi Nuh iku wonge dawa-dawa umure seno-senoan mbok ya. Saiki wis ngono. Kayane wis dibantu apa wae ana apa info sono apa kene selang tok anane. Wong umur saiki umur 100 wis cengep-cengep kok ya. Kira-kira sampean njaluk umur dawa apa umur cendhek? Mesti dawa tapi sing berkah ngono karepe. Nabi Ibrahim kan pernah minta umur panjang gara-gara weruh ya, gara-gara weruh ana umate sing umure mandan sepuh tapi rekoso mangan angel kabeh akhire ra sida. Jadi permintaan dicabut. Permohonan doa dicabut Gusti mboten sios. Ya mboten sios gara-gara apa? Ngerti umate kangelen ya, wis tuwa jebule rekoso ngono iku pancen iya. Wong iku semakin tua dia akan mengalami kelemahan yang banyak ya, kelemahannya banyak sekali. Ya untu padha ucul kabeh. Iya pas nom ta lanting mlebu klorak. Entek ya selodong kuwi bisa selodong-lodong ilang. Ya. Mangan lanting selodong lodonge melu ilang. Ya. Jagung ya. Pakan darah melu mangan. Isih kuat. Ya. Tapi mboso wis tuwa. Mangan kacang wis digodhok amo banget bim loya mlayu. Ngono ngene. Jadi bal-balan dewekan. Ya. Itu luar biasa. Ya, kelemahannya semakin banyak. Pandangan kabur, ya. Wong gena-gena anu wong ndarani tembok tabrak bae, ya. Gena-gena wong ndarani tembok, ndarani ora ono apa-apa maksudnya. Tabrak bae. Wis tuwa semakin tua. Ya. Ngono sampean semakin tua ndukun semakin kelalenan. Ya. Senajan nomi cerdas banget biasane ngono. Untuk membuktikan bahwa kita itu semakin tua semakin lemah ngono. Ya. Ya da'uhum hale ngajak sapa Nabi Nuh hum ing kaum ngajak ila tauhidillahi maring nyuwijake Gusti Allah. Fakadzabuhu mongko padha ngorohake sapa kau hu ing Nabi Nuh. Nang Nabi Nuh dijak kon padha nyembah Gusti Allah, mengesakan Allah, malah mereka dustakan. Itu sudah menjadi istilah perjuangan dari seorang rasul pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak sepakat atau ora setuju, ora sependapat. Temungsuhi lah gampangan. Iku wis mesti. Akhire fa akhadzahum mongko ngalap hum ing qaum apa atufanu banjir bandang. Akhirnya mereka ditimpa yang namanya banjir bandang kayak kejadian yang kemarin. Sini enggak tahu ya hubungannya apa sama enggak. Yang jelas kemarin Cina meluncurkan apa? Matahari buatan
yang kebetulan setelah itu katanya ada banjir bandang. Ya, matahari buatan ora suwi dilalah. Ya, bayangkan nek mandan suwi kaya apa gole iku ya. Cina kemarin muk ndeleng. Ora? Hebat tuh. Waduh, bengi-bengi ngong gawe matahari main keton ke matahariannya diterbangkan di malam hari siang ya wis kala-kala matahari asli. Bus, padang banget. Luar biasa aku ndeleng ih hebat ya. Ora tekan Cina temenan sih aku ndeleng videone. Ya ngundaran aku mung Cina ya. Nah aku tekan Cina aku mripate sutup tekan kene ya. Luar biasa. Iku terus ana sing terus gawe iku apa video singkat terus diarani disiksa ngono lah gara-gara gayane menandingi Gusti Allah. Ya mbok aku sih ra ngerti iku sih. Nyatane kepriwe. Tapi sing dilalah pancen terus terjadi banjir bandang. Ya. Maknane tufan ayil ma'u tegese banyu al-kasiru sing akeh. Tofa ngubengi, mubengi iku maksudnya mengelilingi. Apa ma'ul kasir bihim kelawan kaum. Bahkan wa'alahum lan ngunggai, ngungguli ya. Apa ma'ul kasir ing kaum. Wong jenenge ngunggai banyu kok ngunggai wong duri. Ya. Ya mesti faqaraku mongko padha kerem sapa kau. Mereka ditimpa siksa berupa banjir bandang. Banjir bandang mengelilingi mereka bahkan menutup mereka, akhirnya mereka tenggelam semua. Ya. Sing paling apal sampean ana proses gawe apa? Kapal Nabi Nuh iku wis ana nang apa surat apa dulu itu kan ada sudah. Wahum hale utawi kaumuhu iku zalimuna padha zalim kabeh. Arti zalim musyrikuna tegese musyrik kabeh. Tetap mereka berpegang pada kemusyrikan mereka, tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh untuk mengesakan Allah atau menyembah hanya kepada Allah saja. Ya. Terus kena nggo pengeling-eling umat yang melawan nabinya pasti akan ditimpa siksa itu pasti. Tapi setiap Allah akan menimpakan siksa kepada kaumnya itu biasanya nabi atau rasulnya diselamatkan dulu modele wis ngene iku. Fa anjainahu mongko nyelametake sapa ingsun Gusti Allah. Bu ing Nabi Nuh ainu han tegese Nabi Nuh. Wa ashabas safinati lan pira-pira sing duweni prau makna asline ngono artinya orang-orang yang ikut pada kapal Nabi Nuh iku ashabas safinah bahasane ya duweni wong numpak nang dhuwure ya diarani kaya-kaya sing duweni ngono ya sampean kan eling ya nama Nabi Nuh sapa asline ana ngarep sono. Masih ingat, gue lagi pandir banget. Abdul Ghaffar, nama aslinya siapa? Abdul Ghaffar, itu aslinya ya. Jadi, nek sing urung ngerti ya, ngerti ini Nabi Nuh itu nama asli. Ya, julukan itu. Akhirnya diselamatke nang Gusti Allah Nabi Nuh, karo wong-wong sing podo melu atau gelem melu ajakan Nabi Nuh, itu numpak perahu. Jadi waktu itu kan membuat perahunya dulu sudah ada itu kondisi lagi kemarau kan aneh kemarau-kemarau nggak wani perahu sih gue ngapa buat perahu kondisi apa kemarau penghujan lah memper kemarau ya ada ailazina tegese wong akeh kanu kang ana sapa lazina iku mahu sarta Nabi Nuh fiha ing dalam safina itu ashabah safina itu maksudnya orang-orang yang bersama Nabi Nuh naik di perahu beliau kapal biasanya naik perahu cilik ya istilahnya kapal ya. Nah ya sampean tahu krungu kapal pesiar apa perahu pesiar. Nah kapal kan memang istilah jadi padha karo pitik karo ayam lah cara wong rawalo iku pitik ya sing cilik apa ayam sing gedhe ngono. Nek perahu mesti biasanya sing cilik nek sing gedhe jenenge kapal. Sampean tahu krungu kapal nelayan apa perahu nelayan seringe. Ya sing gede mesti ngomongnya kapal nelayan sing golek waktu-waktu gede nek sing golek cilik ya perahu ngomong ya tergantung bentuk kapale biasane nek cilik ya terus diomong perahu ya iya terus
Wa ja'alna halan dadake sapa ingsun ha ing miki ya sapa safinah miki safinah sing dadi dalane pengikuti Nabi Nuh selamat didadekake ayatan ing tondo atau teladan lah contoh ibrotan tegese tepo atau contoh lil alamina kanggone wong alam kabeh untuk pengingat umat-umat setelahnya maksudnya liman tegese kanggone wong ba'dahum kang tetap ing dalem sakwuse kaumi Nabi Nuh minan nasi saking menungso minan nasi saking menungso in asau lamun duraka sapa nas durakane rusulahum ing pira-pira utusane nas untuk pengingat umat setelahnya. Jadi orang-orang yang berani durhaka terhadap utusannya akan menerima akibat ngono lah. Akibatnya enggak mesti sama sih, tapi yang jelas akibatnya biasanya ya mengerikan lah. Semua akibat yang ditimpa oleh kaum yang melawan terhadap utusannya itu rata-rata mengerikan. Ya, orang-orang sing biasa-biasa saja. Bahkan bisa dipastikan siksaan yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka-mereka yang melawan utusannya itu siksaannya tidak pernah ditimpakan ke umat-umat sebelumnya. Modeling ngono. Ngono sejarah mengatakan umat-umat masing-masing yang melawan utusannya itu beda-beda semua, tapi semua mengerikan. Ya, semua mengerikan. Banjir bandang, ya nenang cerita Nabi Nuh. Terus bumi diwalik jejar. Sapa? Umatnya Nabi Lut kan ya di bumi diwalik. Terus umatnya Nabi Musa yaiku sapa? Fir'aun sabarane nang ndi? Ini bayangkan wis mlaku nang tengah-tengah, lha ya nang tengah-tengah terus dilep ya, banyu rep ngono kaya apa iku rasane. Ya. Itu modelnya ya. Per umat itu beda-beda semua. Pokoknya sing nglawan utusane biasane siksaane mengerikan kabeh. Ya. Kanggo pengeling-eling umat setelahnya biar tidak melakukan hal yang sama, jangan sampai melawan utusane Gusti Allah. Lah untuk zaman sekarang sudah tidak ada utusan, ya paling enggak pewarisi para rasul. Pewarisi rasul jangan sekalipun kalian menentang. Ya jangan sampai mergo apa bahayane engko mbok ngasi oleh siksaan sekang Gusti Allah sing iku ora pernah dirasakan umat sebelumnya ya. Wa'asha lan urip ya wa'asha lan urip sapa Nuhun Nabi Nuh ba'da tufaning dalam sausi kejadian banjir bandang urip sitina ing dalam swidak apane sanatan taune setelah adanya banjir bandang. Beliau hidup lagi, masih bukan hidup lagi tadi meninggal, enggak maksudnya masih mengalami kehidupan selama 60 tahun. Tapi wakila au aksaro atau luwe akar yang mengatakan lebih dari 60, tapi ra sampai 70, ngono bae ya. 60 tahun ya. Wakila ada yang mengatakan lebih dari 60 ya. 61 atau 62 ya. Yang terpenting sejarahnya bukan masalah perbedaan berapa tahunnya, kalau untuk kita jangan ngurusi itunya ya. Sing penting itu sejarah bahwa orang-orang yang berani melawan utusannya itu akan menerima akibat yang mengerikan. Ojo ngasi ngono. Ya. Ora penting untuk kitanya apa mikir pirang tahun ndak penting untuk kitanya ya. Terpenting itu iktibar dari kejadiannya ngono. Ya. Hatta kasura sehingga akeh sapa annasu menungso sampai manusia sudah banyak lagi beliau baru wafat ya. Ki ono kaya kita kandake ndak penting sih tapi ono kilas sing mengatakan lebih itu berapa ya. Jadi apa namanya? Sejarah sing umpamane miki ono keterangan berapa-berapa tahunnya ora usah dibahas detail-detail banget. Sing penting apa kejadian iku sing kena nggo etibar kita ngono bae carane ya. Wadkur iki ngatok nang apa jenenge
sing critane Nabi Nuh. Wadkur lan nuturna sira Ibrahim ing critane Nabi Ibrahim. Idh qala nalikane ngendika sapa Nabi Ibrahim liqaumihi maring kaum Nabi Ibrahim. Semua ajakan utusan terhadap kaumnya itu rata-rata semua tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ubudu titik loro isi pengendikan Nabi Ibrahim. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wattaquhu lan takwa sira kabeh, wedya sira kabeh boleh hu ing Gusti Allah. Artine khafu, khaf, khafa, khafu amar nggih. Tegese wedya sira kabeh iqabahu ing siksaane Gusti Allah. Zalikum utai mengkono-mengkono u'budullah wattaquh iku khairun luwih bagus, iku khairun luwih bagus lakum kanggone sira kabeh. Mimmati nimbang barang antum kang utawi sira kabeh iku alaihi tetep ing atase ma ya. Jadi kalian mau bertakwa kepada Allah, mau menyembah Allah itu lebih baik dibanding kamu sekarang ini menyembah berhala. Berhala enggak bisa ngapa-ngapa ya, mbok sembah. Bayane ma min ibadatil asnami nyatane nyembah pira-pira berhala. Ya. Tapi wong genah wong ora iso dipahi itu lah anu angel. Duwe keyakinan lho. Kadung duwe keyakinan. Kepri, sampean ngerti judi apa menawa saiki slot, ngerti slot ya? Ngerti slot judi kan ya, sing online. Ngerti mbok, tau krungu lah nggih enak urung tau terjun aja malah. Ya. Sing wis tau terjun pun berhenti kelombon-kelombon, umpamane sekali menang, iku engko barbarane kalah terus. Jeglem dilumbuni, ya. Itu rahasia umum wis padha ngerti kabeh, tapi genah sekali oleh iku sing marang ketagihan, benar sepisan oleh. Bar iku jane kalah terus atau menang, ya. Kelombon-kelombon atau sing judi ora online langsung kae nang tempat bar opo-opo itu sudah di apa sistem bicarane sesekali tok menangi terus setelah itu wis menang terus konone kowe sing kalah terus ya kelombon-kelombon weh sampean apa jenenge buktikan saja orang-orang yang mengikuti game-game itu ya judi delok mbok akeh beritane terus dia ngasih menjual rumahnya, ngasih entak duit pirang miliar ya Allah Gusti. Ya. Anu judi dari dulu itu memang wis dilagu nang rawa irama judi. Judi ngek ngene kan. Ya. Itu benar-benar memang menipu, aja gelem, ya. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ku tak lamun ngerti sira kabeh. Kalau kalian memang benar-benar tahu, itu pasti kalian enggak akan, ya. Tidak akan meneruskan menyembah berhala. Berhala gena-gena barang mati. Mbok sembah baik kok, lucu banget. Lucu, ya. Lucu ya mbok, mbok deleng wae pamane sampean weruh ana wong nyembah berhala. Meneng ora meneng dijaluki apa-apa jawab bi ora, ngono diterus-terus ki lucu banget mbok deleng. Ana wong lagi nyembah berhala jajan mbok deleng nopo. Suwe-suwe karepe guyu mesti sampean. Lah ya ana wong nyembah berhala. Suwe-suwe karepe guyu mesti. Lah ya kok bisa? Barang mati ngono mbok sembah iku priwe kanan-kanane. Ya. Ngerti al khaira ing kebagusan min ghairihi tinimbang liyane al khair. Ya. Mestine kudune bisa jane bedake tapi genah wong wis kadung ketutup, ya. Wong kadung ketutup. Dia ndak akan berubah pikiran karena akale wis ketutup. Wong wis kadung kecanduan judi, ketutup akale ra bakal gelem maraini biasanya ngono. Tembe engko nek wis pada titik dia sudah ndak punya apa-apa, lha iku tembe biasanya sadar. Ya. Innama ta'buduna min dunillah wallahu a'lam bissawab.